keuntungan bagi Sriwijaya di depan gawang Persela Lamongan. Mampukah dimanfaatkan dengan maksimal kali ini untuk membuka peluang mereka untuk unggul di babak pertama. Hinton, Warrera, sebuah shooting goal! Sebuah penyelaman gemilang dari Choirul Huda! Hampir saja membobol gawang Persela Lamongan. Jagonya dia memang bola-bola atas, terbang-terbang yang diving-diving gitu, nampak bola di pojok-pojok itu. Dia saya julukin rajanya bola atas ya, nggak ada duanya di Indonesia. Penyelamatan luar biasa oleh Choirul Huda. Kecepatan, keakuratan beliau dalam melakukan save dan segala macam itu dengan gamblang lah bisa digambarkan. Samarinda yang saya ingat, terlalu gemilang saat itu. Wah, semua bola atas, bola bawah dia dapat semua ke situ. Jadi supporter Samarinda semua marah sama dia. Semangatnya itu beda kalau membela tanah kelahiran sendiri. Pas tahun 2012 itu kita sampai selesai kompetisi kita di peringkat 4 itu luar biasa bagi kita itu. Pas 2012 juga ada kok beberapa tim nelfon dia kan, yang ngajakin main di sini, main di situ. Tapi saya udah bilang enggak, saya di sini aja. Padahal pas itu dia banyak yang minta. Loyal banget. Di tengah godaan transfer yang terjadi tadi, dia tetap memutuskan Persela adalah klub dia. Dia besar, dia juga membesarkan Persela. Masih belum percaya gitu kalau almarhum itu benar-benar sudah nggak ada. Kehilangan Cak Uda itu benar-benar kehilangan seorang ikon lah istilahnya. Dia orang satu-satunya di Lamongan, pahlawan dia. Saya dengar dari berita-berita, saya jadi penggantinya Choirul Huda. Saya sebenarnya nggak suka kalau dibilang pengganti Choirul Huda kan. Penerus insya Allah lah bisa kan. Kalau pengganti nggak bisa digantikan di Persela. Makanya dia nomor satu. Jersey nomor satu, yaitu jersinya almarhum itu nanti akan dipensiunkan. Ini sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh sebuah klub terhadap pemainnya gitu ya. Jadi sampai kapanpun jersey nomor satu ini memang hanya milik almarhum seorang. Siapa juga yang pakai, nggak mungkin bisa kayak dia kan, nggak mungkin bisa gantiin Choirul Huda. Inilah wujud penghormatan kita lah. Penghormatan terhadap perjalanan karir dan apa yang telah almarhum lakukan selama karirnya di sepak bola profesional Indonesia. Saya sebagai El Amania. Waktu melihat ke atas, waktu pas pengibaran bendera kita menghadap ke atas itu, bayangan kita seolah-olah Huda itu ada di hadapan kita. Dekat saya pun ada istrinya, sedih banget tapi bangga sekali. Kayaknya istrinya pun bangga meskipun kehilangan beliau. Kan saya kira itu hanya tim pengibar saja, ternyata banyak banget supporter yang turun di situ. Mungkin 100 tahun atau 1000 tahun lagi mungkin belum ada yang bisa menggantikan sosok Choirul Huda.